Selamat datang ke Seven Fingers Channel. Intro. Ada sayang, ada. Hey yo yo, what's good bro? Welcome back. Memang aja sih. Okay, Seven Fingers. Okay guys, pada video kali ini kita akan buat reaction terhadap seorang budak yang lagi viral di FB, di Facebook dalam beberapa minggu yang lepas lah. Walaupun benda ini dah lama, tapi aku nak juga buat reaction dengan budak ni kan. Tak peduli lah kau nak cakap apa. Aku nak juga react. Aku nak juga. Nak. Okay guys, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sentiasa support Seven Fingers Channel dan tidak putus-putus untuk menonton video-video aku. Terima kasih banyak-banyak. Dan aku nak minta maaf dekat korang sebab sudah sebulan kot. Sebulan lebih lah. Aku rasa lebih sebulan, dalam 5 minggu, 6 minggu macam tu aku tak upload video langsung. Sebab ada benda yang perlu diselesaikan itu ini. Dan alhamdulillah semua dah settle. Kita kembalilah, apa lagi kita buat video balik lah kan. Dan terima kasih buat korang yang setiasa support. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk like video ni dan juga share kepada rakan-rakan korang. Itu yang paling penting. Jadi kembali ke dalam segmen yang paling, macam nak cakap lah, yang dah tak asing lah dekat Seven Fingers Channel, iaitu segment reaction. Oh, okay, ni videonya aku dah jumpa. Nama dia Muhammad Amin. Nah, ni lah budak yang aku cakap tu. So dia bekerja di kuli-kuli sahaja. Bersekolah di SMK Sandakan Sabah. Oh. Kau mendengar rupanya. Baru tahu. Maknanya dia ni belasan tahun lah. Memanglah kan. So nak baca komen dulu ke apa? Kita tengok video dululah. Okay. Hai, Su sekarang. Bagian-bagian kami tinggal ni perempuan. Memakai masker di sini. Bukan di sini. Takutlah tu. Luntur bedaknya, makeupnya. Itulah dia memakai masker di sini. Kan kalau dia pakai di sini kan tidak dinampak cantiknya. Sama juga ini laki-lakinya. Memakai masker pun di sini. Bukan di sini. Takutlah tuh tidak dinampak insemnya. Kan sudah diajar, sudah juga diberitahu. Kalau kita memakai masker bukan di sini. Di sini. Kamu ingat hidung, mulut di sini. Tidak, di sini. Jadi kalau kita memakai masker tuh di sini. Kecuali mau makan baru letak itu masker di sini. Kalau sudah habis makan, nah, guna balik masker kamu baik-baik, bagus-bagus. Nah, kamu pilihlah antara satu. Kan kamu takut luntur bedak kamu, makeup kamu tidak atau tidak dinampak cantik. Nah, kamu memakai masker di sini sama juga ini laki-lakinya. Pilih yang mana? Tidak dinampak engsem kamu kah atau kamu mau kena COVID-19? Nah. Kamulah yang jaga diri kamu baik-baik. Kalau bukan kamu yang jaga diri kamu baik-baik, siapa lagi yang jaga diri kamu baik-baik? Kalau kamu sudah dari keluar, dengar tu. Nah, kamu kena penyakit, nah nanti kamu tuduh lagi orang kasih kena kamu penyakit. Padahal kamu yang tidak pandai jaga diri kamu baik-baik, tidak pandai mau guna itu masker bagus-bagus. Alah, begini. Kamu letak saja di sini. Tidak ada guna kamu bawa masker kalau kamu tidak guna menutup hidung mulut kamu. Kamu letak-letak saja di sini. Susah betul juga. Susah juga sudah dikasih tahu, enggak juga pandai paham. Berapa kali sudah dikasih buat tahu? Ayo korang buat. Betul tu dek, abang setuju. Lepas tu dekat Semenanjung ni kadang-kadang ada yang pakainya. Kan kalau biasa dekat sana, Amin cakap kan biasa orangnya pakainya di sini. Kan?
Kalau di Semenanjung itu, Deming, kan? Mereka ya pakainya kayak gini. Bentar. Mana ya? Kalau kat Semenanjung tu dia lagi parah, Dek. Dia pakainya kadang macam ni. Mau nampak apa gini? Ininya ditutup, bawahnya tak ditutup. Macam mana? Macam mana tu? So kadang ada yang pakai macam ni. Macam ni, Dek, dia pakai, Dek. Katanya mau sediakan payung sebelum hujan. Walau macam mana pun, benda ni kena ambil positif lah. Betul lah apa budak tu cakap. Betul lah apa adik Amin tu cakap, kan. Penjagaan diri tu penting lah di saat COVID-19 melanda ni, kan. Nak rapat-rapat tak boleh, kena jaga jarak sosial, kan. Betul lah. Ambil positif lah. Dalam masa yang sama comel budak ni sebenarnya. Lepas tu sekarang ni nak buat apa? Ya. Kita baca komen. Nasiblah kamu di Malaysia ni. Kalau di kamu di Indonesia, sudah kamu viral masuk TV. Kamu punya video ni ada unsur-unsur motivasi. Betul? Setuju? Banyak pelajaran. Betul? Setuju. Baik sekali pengajarannya. Budak yang masih isap puting pun tahu macam mana nak jaga kendiri. Betul. Semua banyak komen-komen yang positif lah. Bagus. Teruskan adik Amin ya. Kalau adik Amin menonton video ni, buat lagi video-video kesedaran. Buatlah video tentang cara pemakaian yang betul, cara pemakaian mask yang betul. Adik ajar cara ni pakai hand sanitizer ke. Tunjuk cucu sini. Tunjuk video tutorial. Kompon meletup deh. Percaya je kat abang. Okey lah guys, di situ sajalah video kita pada kali ini. Kalau korang suka video ini, jangan lupa untuk tekan button like di bawah. Share kepada rakan-rakan korang dan juga kalau korang masih baru dengan Seven Fingers Channel, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Okey guys, pesanan aku, jaga jarak sosial. Kalau tak ada apa-apa urusan, jangan keluar rumah, stay at home. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting di... Yelah, sebab pandemik ni kita banyak duduk rumah, kan. So hati-hati dan sentiasa jaga-jaga dengan orang yang boleh panjat pagar. Skamer lah maksud aku. Okay guys, kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.